Toyota Veloz 2023, tampil sporty dan modern, dan tentunya menggunakan platform sasis global DNGA baru, seperti All New Avanza saat ini. Namun Veloz merupakan model berdesain lebih tajam, elegan, dan sporty dibandingkan Avanza. Sehingga produk ini kian lebih muda dan dinamis. Pada dasarnya, Toyota Veloz 2023 baru yang diluncurkan di Thailand, tidak berbeda dengan dijual di Indonesia. Mobil ini memiliki bagian depan mobil sport, dengan grill berbentuk berlian yang dicat hitam, sehingga memperluas tampilan mobil. Sistem pencahayaan berteknologi LED split compartment, dipadukan dengan daytime positioning lights yang tertata rapi di bawahnya. Semakin sporty, dengan lampu kabut mobil menempel pada rongga udara, dengan kombinasi strip chrome, dan detail plastik hitam yang memiliki luas lebih besar, dari Toyota Veloz di Indonesia. Soal bodi, yang menjadi pembeda Toyota Veloz yang dijual di Thailand adalah, detail plastik hitam yang dibalut di bagian pintu, dan beberapa lainnya. Semakin gagah dengan velg dual tone ukuran 17 inci, kaca spion sewarna dengan bodi, dan memiliki penyetelan elektrik, pelipat otomatis, dengan lampu sein LED, dan fitur peringatan titik buta. Sisi belakang sudah berdesain baru, kluster lampu belakang LED dengan bentuk balok, dan dihubungkan dengan strip LED. Hal ini pemosisian siang hari yang sangat modern. Dan ini juga merupakan mobil Toyota pertama, dengan desain ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan sistem sensor mundur, kamera mundur, dan spoiler atas dengan lampu rem LED. Masuk ke sisi interior Toyota Veloz 2023, simple namun modern. Di area ini, pabrikan juga memadukan dua warna hitam dan krem, untuk menciptakan highlight tersendiri, layaknya pada SUV hybrid MPV ini. Semakin nyaman dan aman, dengan layar hiburan 9 inci yang bisa terhubung ke Apple CarPlay atau Android Auto. Ada juga rem tangan elektronik, pengisi daya telepon nirkabel, AC otomatis, tombol mulai kaca pintu satu sentuhan. Dalam kemampuan melindungi penumpang, Veloz dilengkapi dengan paket Toyota Safety Sense TSS. Sedangkan fitur keselamatan dasar seperti rem ABS DAEBD, keseimbangan elektronik, stabilitas bodi, hill assist, 7 airbag, sensor mundur. Masuk dapur pacu mesin Toyota Veloz 2023, masih menggunakan tipe 1.5L. Di Thailand, hanya satu pilihan mesin bensin, yakni 4 silinder segaris, dengan tenaga 105 tenaga kuda, dan torsi 137 Nm. Tenaga disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis CVT, berpenggerak roda depan. Toyota Veloz 2022 merupakan pilihan baru yang menarik di segmen MPV. Dengan kelengkapan yang dimiliki, Toyota Veloz 2023 layak menjadi rival sengit Mitsubishi Expander terbaru. Dan, kehadiran Toyota Veloz akan membuat segmen MPV 7 kursi lebih kompetitif, dan pengguna akan diuntungkan dengan banyaknya pilihan dan harga yang terjangkau.
when you have to start something. Begin with what you believe in. It's the way you see differently. That keeps you advancing. For what comes next will take you a step ahead. Whatever is a good reason to go wherever. To do as you like. And move as you please. Embrace every journey. Feel your senses coming. Never follow. Make it your show. Dare to get lost. To find what means most. Just be aware of your surroundings. And keep moving. You know what you're doing. Drive further. Activate the future.